A group present will present about context of teaching. First, let me introduce our group. We are Dimas Balakbar, me, Fitri Nur Laila, Nanda Solehatun, Mokaroma, Nur Hotima, Siti Wadija Musaropa, and the last, Fiti Puspitarum. The context of teaching is the teaching in context can be defined as teaching a mathematical idea or process by using a problem situation or data to enhance the teaching and learning process. Poin yang akan dibahas ini ada teaching across act level, teaching across proficiency level, dan terakhir social, political, and institutional context. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh speaker pertama. Baiklah, menyinggung penjelasan dari Dimas Malambar, saya akan menjelaskan teaching across disciplines. Apa sih cross level itu? Maksudnya sebagai guru, pasti kita akan menemukan banyak learners dengan rentang usia beda-beda, kayak SD, SMP, dan SMA. Setiap rentang itu memiliki pendekatan pengajaran yang beda-beda. Di sini saya akan menjelaskan tentang teaching children. Sisanya ada teaching teenagers sama teaching adult. Bakal jelasin sama teman-teman yang lain. Yang pertama, teaching children itu ada 5 pendekatan. Pendekatan pertama adalah intellectual development. Apa sih intellectual development? Jadi, anak-anak kisar umur 7-11 tahun itu memiliki limitation of knowledge. Jadi pengetahuannya itu masih rendah ya. Jadi sebagai guru kita harus membangun pengetahuan mereka dengan pengajaran yang sesuai dengan pengetahuan mereka saat itu. Jadi bahasa yang kita pakai itu harus sederhana, gak boleh terlalu tinggi. Kalau bahasa yang kita terlalu baku atau terlalu tinggi, mereka gak bakal nyampe pemahamannya. Terus attention span. Apa sih attention span? Jadi anak-anak biasanya kalau di kelas, apalagi terutama SD, mereka tuh pasti lari kesana, lari kesini. Jadi susah gitu buat narik perhatian mereka. Gimana sih menarik perhatian mereka itu? Dengan melakukan baking, pemanasan dulu sebelum belajar. Kayak nyanyi atau bikin games dulu. Terus biasanya anak-anak itu penasaran gak sih kalau kecil-kecil itu kayak miss ini apa, miss apa, miss ini. Jadi tugas guru itu untuk memanfaatkan penasaran mereka tersebut. Jadi mereka bakal fokus ke pelajaran kita. Selanjutnya, sensory input. Anak kecil itu biasanya mereka masih proses berkembang ya, kayak apa sih belajar ini, belajar itu. Jadi motorik mereka itu harus diasah gitu. Apa sih motorik? Motorik itu kayak indera penglihatan, pendengaran, penciuman, sama perabaan. Jadi mengatasi sensory input ini adalah kita ngajar itu gak cuma ngasih pengetahuan aja, tapi kita ajak keluar, kayak belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Kita ajak mereka ngeliat bunga nih. Kalau kita ngeliat bunga itu kan penglihatan mereka dilatih itu motoriknya. Terus mereka bisa megang-megang bunga, itu motorik tangan itu kelatih kan. Terus kayak aroma bunga itu gimana, jadi motorik mereka tuh kelatih. Terus affective factors, banyak pengaruh yang bisa mempengaruhi maksudnya pelajaran itu ke anak-anak. Misalnya anak-anak itu kan sensitif ya, kayak kita marahin dikit ngambek, kita marahin dikit marah, ikut marah juga. Terus mereka tuh gampang kecewa, gampang sedih. Jadi sebagai guru kita harus bikin anak didik kita itu nyaman di kelas kita. Kita tuh harus menjaga ekspresi kita dan mereka itu gak ngerasa dimarahin, gak ngerasa disalahin gitu. Kalau mereka udah ngambek, nangis, marah, gimana mau ngajar? Jadi tugas guru untuk bikin mereka nyaman di kelas. Terus, authentic and meaningful language. Pengajaran yang kita pakai itu harus relate sama apa yang mereka ketahui. Kayak kita ngajar tentang animals, jangan animals yang susah gitu, kayak zebra, segala macam, itu kan lumayan susah ya, karena mereka gak ketemu di hari-harinya. Pakai itu hewan-hewan yang sering mereka ketahui gitu, kayak kucing, burung, ular, misal kata pernah lihat ya kan? Jadi kayak tanya nih, tau meong nggak? Meong itu apa sih? Kucing gitu. Apa bahasa Indonesia kucing? Kita harus tahu kucing itu cat gitu. Bahasa Inggris tuh kucing di rumah kok namanya cat. Kalau bahasa Inggrisnya gitu. Jadi mereka nangkep. Jadi faktor utama kalau ngajar teaching children itu ada di gurunya. Gurunya harus jaga sikap bicara, ekspresi, pengajarannya. Kenapa? Anak-anak kecil itu kan mereka tuh lagi proses peniru ya. Apa yang kita kasih pasti mereka tiru. Kalau kita ngomong kasar takutnya mereka ikut niru. Jadi guru harus jaga omongan, sikapnya biar anak-anak itu nggak niru yang nggak baik.
selanjutnya teaching teenagers bakal dijelasin oleh Nanda. Oke, selanjutnya ada teaching adult. So as you consider the five variables that apply to children, keep in mind some specific suggestion and review. Di sini ada ciri-ciri untuk teaching adult. Adult are more able to handle abstract role and concept. Jadi intinya orang tua itu dia mudah di handle dengan apa rules dan sesuai konsepnya. Selanjutnya ada adults have longer attention span for material that may not be interesting to them. Jadi itu orang tua juga butuh perhatian khusus juga untuk ke, tapi terfokus ke materialnya untuk yang menarik untuk dia. Selanjutnya itu sensory input need not always be quite as varied with adult, but one of the secret of little adult classes is their appeal to multiple sense. Okay, selanjutnya, adults often bring a modicum of general self-confidence, global self-esteem into a classroom. The fragility of egos may therefore not be quite as critical of, as those of children. And the last, adults with their more developed abstract thinking ability are better to able understand a context through the segment of language. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tanda Selain. Oke, I want to explain about teaching tips. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Fitri, pengelompokan belajar berdasarkan usia. Nah, teaching tips ini kan termasuk golongan remaja. Nah, usia remaja itu sekitar dari usia 12 sampai 19 tahun dari SMP sampai SMA. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru ketika mengajar anak-anak remaja. Yang pertama yaitu intellectual capacity as abstract operational thought around the age of 12. Jadi maksudnya kemampuan intelektual siswa di usia 12 tahun itu tuh mulai berkembang. Yang mana mereka itu mulai bukan hanya memperhatikan mengenai tugas aja, tetapi mereka ada hal-hal yang lain yang dapat mengganggu konsentrasi mereka ketika belajar. Contohnya mereka udah mulai memperhatikan penampilan mereka, mulai memperhatikan cara bicara mereka, yang kadang itu mengganggu konsentrasi mereka dalam mengajar. Nah, itu salah satu hal yang harus diketahui oleh guru supaya memiliki pendekatan dengan siswa ketika mengajar dengan benar. Yang selanjutnya, attention spans are lengthening as a result of intellectual maturation, but once again, with many diversion present in teenager life, those potential attention spans can easily be shortened. Jadi maksudnya attention span ini waktu yang digunakan oleh siswa. Jumlah waktu yang dihabiskan oleh siswa untuk berkonsentrasi pada tugas sebelum teranyukan. Nah, biasanya ketika di kelas itu kadang kan siswa 5 menit mereka bisa fokus dengan materi, tapi kemudian 5 menit kemudian mereka bakal berisik ngobrol karena cenderung bisa jadi gurunya membosankan ketika menjelaskan kedua atau materinya itu susah sehingga fokus siswa itu gak bisa fokus. Nah, salah satu alternatif yang dapat dilaksanakan tadi seperti yang udah disinggung sama Fitri adalah menggunakan age breaking, yang mana siswa jadi kembali dapat berkonsentrasi. Selanjutnya, varieties of sensory input are still important, but again, increasing capacity for abstraction lessens the essential nature of applying to all five
19 ke atas itu udah mulai menurun. Mereka lebih cenderung kemampuan intelektualnya yang berkembang. Terus selanjutnya factor surrounding ego, self image and self esteem are their financial. Jadi di sini maksudnya adalah usia remaja pada 12 sampai 19 tahun adalah masa-masa peralihan di mana mereka yang tadinya anak-anak menjadi berubah menjadi dewasa baik secara fisik maupun secara emosional. Nah, di sini perlu pentingnya bimbingan dari guru supaya faktor seperti emosi mereka itu dapat terkontrol. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam hal ini adalah seperti yang pertama, menghindari cara malu siswa, menghindari rasa malu siswa dengan segala cara. Nah, beberapa guru tuh ada yang kadang ketika menegur siswa itu kan membuat mereka tuh malu. Nah, itu yang bisa membuat apa ya, mereka nggak suka gurunya. Kemudian nanti ketika gurunya menjelaskan, mereka nggak fokus dan materi itu nggak masuk gitu. Yang selanjutnya itu menegaskan bakat dan kekuatan setiap orang. Nah, jadi seorang guru bukan hanya mengajarkan mengenai materi, tetapi memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada siswa agar mereka dapat memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah secondary school student are all focused becoming increasingly adult like in their ability to make those occasional impression from the here and now features of immediate communicative contact to well on the grammar point or vocabulary item. Nah, di sini maksudnya adalah siswa sekolah menengah ke atas SMP, SMA, SMK itu kan termasuk siswa-siswa yang udah mulai dewasa dibandingkan siswa-siswa SMP. Nah, mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang lebih kompleks lagi. Nah, jadi kita sebagai guru harus memilih kosakata ketika berkomunikasi dengan mereka. Nah, sekian dari penjelasan saya. And the next material will be explained by Nur. Teaching across proficiency levels. Buku teks, kurikulum tidak dengan cara apapun tidak mematuhi pedoman secara universal. Pedoman tersebut tetap memberi kita gambaran praktis tentang kemampuan speaking, reading, listening, and writing. Level description-nya itu memiliki satu perbedaan penting, yaitu tidak terkait dengan salah satu uji kecakapan seperti halnya tingkat FSI yaitu Foreign Service Institute. Sebaiknya mereka diciptakan untuk memandu setiap pembuatan tes dalam proses penilaian. Saat ini banyak perancang tes dalam menggunakan pedoman sebagai standar penilaian. Teaching beginning levels. Student cognitive learning process and the role of the teacher itu pemrosesan siswa sehubungan dengan bahasanya sendiri. Kelas yang berpusat pada guru atau yang menghadap guru sesuai untuk sebagian waktu kelas. Jadi siswa itu ngajuin pertanyaan buat guru tentang materi yang ada dan guru itu bertanggung jawab untuk menjelaskan semuanya. Jadi kelas itu nggak berfokus pada siswa tapi jadi materi yang di sini kelas itu nggak berfokus pada guru tapi pada siswa. Terus teacher talk and authenticity of language. Ini gurunya ini kalau ngomong agak memperlambat supaya siswanya memahami apa yang gurunya ucapkan. Jadi guru itu nggak perlu berbicara keras-keras kayak teriak-teriak gitu supaya siswanya paham. Nggak semua murid itu paham dengan kecepatan apa yang gurunya jelasin. Fluency and accuracy
tepat dan pengeboran lainnya. Misalnya banyak pertanyaan yang dikuasai guru mendominasi pada tingkat ini, diikuti hanya setelah beberapa waktu oleh peningkatan pertanyaan sederhana yang dikuasai oleh siswa. Mereka itu lebih dibatasi sama grammar, vocab, dan panjang ucapan dari komunikatif. Reading and writing goals and grammar. Kurikulum atau buku teks yang ditagih sebagai fungsional komunikatif, struktural atau apapun. Urutan grammar dan sebuah masalah itu seperti yang ditunjukkan pada bagan atau kalau mau lihat bagannya itu bisa di papernya ya. Terus kata kerja yang sangat sederhana. Kata kerja yang sangat sederhana itu yaitu kata ganti orang, artikel pasti dan tidak pasti, kata benda tunggal dan jamak, dan kalimat sederhana dalam perkembangan topik tata bahasa dari sederhana ke kompleks. And next material will be explained by PD. Dalam level ini tuh kelancaran menjadi poin utama.
sebenarnya nggak harus difokuskan gitu. Kalau lagi speaking itu nggak perlu mikirin grammar, yang penting kita tuh lancar aja gitu ngomongnya. Next, student creativity. Bagian student creativity itu siswa diminta untuk kreatif. Kan banyak media-media elektronik, media yang non elektronik itu kan, jadi siswa tuh harus mengembangkan media-media tersebut menjadi pembelajaran yang interaktif gitu. Next, yaitu teknik and listening and speaking goals. Teknik yang digunakan pada rektor itu lebih meningkat, lebih kompleks. Contohnya itu seperti wawancara, interview secara berpasangan, pemecahan masalah dalam kelompok, role playing, permainan peran, storytelling, dan storytelling. Yeah.
misal untuk academic skill atau untuk ESP, untuk dia bekerja itu beda. Kalau ini bekerja khusus ESP, yang ini untuk yang teknik gitu, kayak orang yang tukang manual gitu. Nah, kalau yang ini ada beberapa modelnya. Contohnya ada 6 model. Yang pertama itu submersion, tahap awal baru pengenalan. Terus yang kedua itu udah masuk immersion. Di sini siswa menghadiri kelas area konten yang dirancang khusus. Kalau yang ketiga itu udah self-directed English. Di sini contohnya kayak imigran barusan datang ke sebuah negara yang berbahasa Inggris, dia tuh diberikan instruksi, tapi yang mengajarin gurunya harus sudah paham tentang ESL, English Learning. Terus kalau yang model selanjutnya adalah mind streaming, siswa pertama kali menerima instruksi di ESL sebelum ditempatkan ke area konten. Terus ada model tiga terakhir itu berkesinambungan, yaitu transitional bilingual program. Itu mereka diajarkan tapi pakai bahasa, masih dua bahasa, masih campur baru pengenalan. Terus model selanjutnya maintenance bilingual program. Di sini mereka tuh udah belajar pakai bahasa dua tapi mata pelajarannya itu baru sebagian. Kalau yang terakhir itu enrichment bilingual program, itu mereka tuh udah mengambil mata pelajaran pilihan mereka tapi udah full bahasa Inggris gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kembali ke negara. All presentation. If you have any question or group open to question, anyone want to ask? Okay, my name is Mutia Pramanati. My question is, what the challenges to teaching teams? Okay, thank you. The next question, Dian. Okay, in your material is have teaching beginning and intermediate and advanced. Menurut kalian, di antara tiga itu tuh apa yang membedakan suatu levelnya? Apakah the way of cara teachingnya itu beda atau sama? Okay, I will answer the question from Diane Pasari. What is difference about beginning level, intermediate, and advanced level? Dari cara way teachingnya ya. Sudah dijelaskan tadi bahwa beginning itu step yang paling dasar, yang paling basic. Jadi guru dalam mengajar level ini itu harus memberikan materi secara menyeluruh gitu kepada siswa. Jadi teacher itu yang menjadi senternya di dalam kelas. Jadi siswa itu hanya mendengarkan materi yang diberikan oleh guru tersebut. Sedangkan untuk yang intermediate itu di atas dari beginning, dia itu tingkat menengahnya, apa level yang paling tengah. Jadi ini belum sepenuhnya bisa dilepas oleh guru. Jadi guru masih bisa memberikan materi, namun dia tidak terlalu teacher center gitu. Jadi siswa bisa diberikan kesempatan untuk berekspresi atau berinteraksi. Sedangkan yang terakhir yaitu advanced level, itu yang sudah paling atas, yang paling tinggi, itu udah para ahli. Jadi dalam advanced level ini teacher itu udah nggak lagi memberikan materi, menyuapkan materi ke siswa-siswanya tersebut. Jadi mahasiswa sudah punya independensi sendiri untuk mengelola bahasa Inggrisnya, udah bisa berkomunikasi secara fluensi. Gimana dia kata jawabannya? Sudah bisa dimengerti? Jawabannya sudah bisa dimengerti. Okay, I want to answer the question from Mutia. Challenge to teaching in teens is karena kan usia dari teens itu kan remaja. Nah, masa yang tadi aku bilang tadi itu kan perubahan dari emosi dari anak-anak ke dewasa. Nah, itu yang nge-challenge the guru buat apa ngajar ke siswa, karena kan emosi mereka itu kan belum stabil gitu ya. Kadang kalau misalkan mereka dibilangin pelan-pelan, nanti mereka tuh kayak
lunjak atau ngeyel gitu. Nah, itu salah satu challenge buat guru gimana melakukan pendekatan ke siswa supaya mereka itu bisa diajak ke, bekerja sama ketika belajar tuh mau mendengarkan gitu. Pertanyaan jawaban dari aku, bagaimana Mutia? Apabila ada kesalahan dalam presentasi, untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.